Salah satu cara mencas iman yang paling sederhana itu adalah mendengar nasihat dari orang soleh. Dengerin taklim, dengerin booster, dengerin ceramah di YouTube. Pokoknya dengerin sebanyak-banyaknya biar iman kita dicas terus. Dengarkan itu dengan respek kepada ulama. Kalau kita mendengarkan nasihat tapi kita kayak sebel sama orangnya, susah. Kenapa sebel? Mungkin kita nggak suka aja sama image dia yang dibangun oleh media misalnya. Nah, susah kalau kayak gitu. Tapi kalau kita mendengar dengan respek dan berhusnuzon bahwa dia itu orang soleh yang perlu kita dengarkan nasihatnya, itu akan kerasa.